keputusan atau SK pensiun diserahkan kepada puluhan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara. ASN yang dianggap telah lulus menjalani dunia pendidikan tersebut telah mengantongi bekal untuk melanjutkan kembali pengabdiannya kepada masyarakat. Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengibaratkan penyerahan SK pensiun layaknya sebuah prosesi wisuda bagi ASN. Mereka dianggap telah lulus menerpa ilmu selama puluhan tahun, mengabdi sehingga dapat melanjutkan pengabdiannya kepada masyarakat. Menjadi suatu keuntungan Bapak Ibu senior atau penerima SK pensiun sekarang berada di masyarakat. Apabila butuh koordinasi bisa langsung kepada kami, kami pun bisa lebih mudah mensosialisasikan program pemerintah melalui mereka karena mereka masih keluarga besar kami. Kata Ali Maulana Hakim saat ditemui di kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Rabu 25 Mei 2022. Mengungkapkan pesan orang tuanya tidak perlu menyesali apabila telah memasuki masa pensiun. Sebaliknya harus mensyukuri seluruh proses selama menjadi ASN karena telah menjadi panutan bagi generasi penerus bangsa. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.